Cepat lati gorenganku. Nih nak gorenganmu. Misopnya mana? Sabar kau dulu. Kuahku itu belum panas. Tunggu bentar kau di sini ya. Suka kali kerjanya bolak-balik. Bukan sekalian orang udah lapar pun lama kali si tati ini. Bentar Bor. Esmu sekalian kan Bor? Iya buat rasa-rasa yang rasa kaki bebek. Rasa kaki bebek mana ada Bor? Ini nah minumanmu. Rasa telur kecoa. Kok rasa telur kecoa pula si tati ini? Baunya bobok ketumbinya ini. Eh Bor, habis ini kau mau kemana lagi Bor? Kok mau tahu kali kau urusanku? Suka-suka aku lah habis ini mau kemana kok. Ih sombong kali loh kau Bor. Bor, kau bisa kawannya aku enggak? Kawannya kemana? Cuci darah? Iya amit-amit lah Bor, amit-amir. Aku gini Bor mau beli emas. Malam aku kan jual emas, ini mau aku beli lagi emas. Kemananya kau? Kemarin baru kau jual, mau beli lagi. Jual beli. Daripada beli emas, beli perabotan rumahmu ngapa biar ada isi? Alah, gak penting-penting kali itu Bor. Aku pun masih bisa ya tidur di semen itu di lantai, masih bisa aku. Inilah, emas banyak orang banyak, tapi tidur di lantai. Ya udah nanti ku kawanin, tapi kau isilah minyakku, goceng. Sama kau kawanin ngambil kereta di rumah dulu. Ih, senang kali lo aku baru kuisikan full tank nanti minyak kau itu. Ayolah sekarang. Udah, dimakan tadi. Nggak kau lihat sama biji matamu itu. Udahlah, nggak penting-penting kali itu baru kau makan-makan itu. Kau kawannya aja aku, ayolah. Ih, kayak gini lah kau bersih sembrani dikasih nyawa. Maunya nari aja. Udahlah, Bor. Udah, ayo. Ini nanti dulu tadi aku masih makan. Kayak mana warungmu ini? Udah biarkan aja. Inilah ah. Cepatlah Bor. Eh tapi Tik nanti kalau di jalan kau gak usah ngomong-ngomong ya. Kenapa? Pokoknya kau gak usah ngomong lah Tik. Udah kau selalu aja pokoknya boncengan. Iya kenapa rupanya aku gak boleh ngomong Bor? Bukan apa-apa ini ya Tik. Napas kau mentok kali baunya. Sakit kepalaku. Ya udahlah ya. Kau tutupin kecil-kecil gitu mulutmu masih botak lo tadi. Cepatlah Bor. Cepat-cepat orang menahankan bau napas kau ini pun. Cepatlah Bor. Tunggu kunci Cynthia belum ku ambil. Kau pun tadi. Jangan kau ngomong-ngomong pokoknya ya tadi. Pelan-pelan ya Bor. Udah aku bilang kau jangan ngomong. Napas kau bawa kali buat air lo tadi. Udah cepet-cepet lah. Diam mulutmu. Ya Allah, kayak gini lah sempak ini kalau lama kali disimpan di lemari. Bukan awak yang memakai, tikus yang menggigitin. Kayak mana Leni ya? Oh, mau beli baru sempak. Tapi uang tak ada. Mau kredit pun, pala sempak pun dikredit. Malu kali lah awak. Mani, restoran, wah istana, bergoyang-goyang, A, B, C, yeay, menang! Bosan kali aku nak karet inilah, asyik sama kau aja aku main. Kenapanya si Rita ini merepet-merepet sendirian dia? Aduh, moga aja lah. Apa nih, Allah? Oh ya Allah, ini colokan aku kok bisa jatuh. Udahlah, biarin aja lah, nanti aja aku betulin. Kamu? Lagi ngapain? Ngelas, nggak kau tengok rupanya aku ini lagi menjahit. Ya ampun kak, sempak kau udah kayak gitu pun masih aja kau jahit. Kau beliin apa sempak aku nih? Banyak loh model-model terbaru. Oh iya, sempak ombak misteri ada is? Jangankan ombak misteri, ombak tsunami juga ada. Model terbaru kak, ada sempak essential oil. Mau kau? Oh iya ya is, baru dengar aku kayak mana itu bentuknya. Inilah kak model essential oil nih. Nih kan ada nih minyak essential oilnya. Jadi kalau misalnya punya kau tuh lembab, ini bisa nanti harum sendiri otomatis. Kalau misalnya kau nggak suka yang itu, ini ada nih anti lembab. Ini bisa keluar sendiri kalau misalnya kau lagi kebelet. Ini otomatis, jadi kita nggak perlu repot pakai yang lain. Ih, ya ampun Is. Ya Allah ada corongnya. Yang lain kayak mana Is? Ih sekarang banyak loh kak model terbaru. Ini salah satunya nih ada bunga kering. Ini bunganya diambil dari pegunungan Bromo. Kau tengok sendiri nih ada bunga-bunga abadinya. Kalau kau yang mau kayak ratu-ratu ada namanya nih sempak bala. Ada bala 6, bala 5, bala 4. Kalau kau pakai ini serasa jadi queen kau. Coba lah. Dan ini ada juga ini model yang terbaru itu model sendok silang. Artinya ini siap disajikan. Ih ampun, siap disantap lah ya Is. Tapi gak mungkin aku pakai ini Is, kekecilan ledes nanti ciputku. Model lain gak ada. Sempak model lain, kamu yang mencerahkan.
inilah nih kalau kau mau sempak bunga matahari langsung dipetik dari kebunnya. Ini mengandung SPF 30++. Jadi kalau misalnya kau kena panas-panas, kau nggak perlu lagi pakai pelembab. Kalau kau kurang puas, ini ada sempak legendaris, yaitu sempak yang terinspirasi dari kisah Putri Salju. Ada mirror-mirrornya. Jadi kau bisa merapikan ciput-ciput kau itu biar nggak berantakan. Ciput ganda kali ah punya aku, cuma satu loh ciputku. Tapi kayak lucu juga ini yang berkaca-kaca ini ya. Ada yang lain? Udah semua itu loh kak. Inilah yang terakhir ini, sempak kabel USB. Kalau misalnya lo HP kau lobet, tinggal kau colokan, terisi sendiri baterainya. Gerimis, untung kok udah aku ambil kainku ya. Gak berani lah aku pakai sempak-sempak kok kayak gini, apalagi ada listriknya ini. Nanti meledak ciputku kayak mana? Yang biasa-biasa aja lah sama aku Is. Kau banyak nanya tapi nyari yang sempak biasa. Inilah tinggal satu nih sempak bias-bias kasih, mau? Apa keunggulannya ini kok bias-bias kasih namanya? Ya namanya juga sempak bias-bias kasih. Jadi yang biasa-biasa aja lah yang kukasih sama kau. Ya kayak gini lah. Nah inilah Is, yang masuk akal kayak gini lah kau kasih sama aku. Ini berapa Is? Kalau yang itu harganya, ambil 3 aja napa kak. Ini yang sempak essential oil sama yang kebelet aja nak aku ambil nih. Jadi kalau misalnya 3 itu 25.000, aku gak ada ngambil untung, udah harga saudara aja lah. Ih maulah aku Is, tapi kayak mana aku pakai sempak kayak gini ha? Apa gak jendol dia aku pakai? Ya tinggal kau masukin ke ciput 2.000 kau lah kak, itu kan udah ada corongnya pas sama ukuranmu. Kok kayak pikiranku entah kemana-mana ya kau bilang kayak gitu, nengok ini lagi ha? Apa enggak nanti bentuknya kayak mulut bebek gitu? Kayak suara Kak Bordir itu. Oh, Kak Isaya sama Kak Mumu rupanya. Ngapain orang itu ya? Kenapa sih tega kali Kak Isaya sama aku? Udah bertahun-tahun aku tinggal di sini, dia enggak pernah nawarin barang-barangnya sama aku. Cuma itu aja kan Kak yang ku ambil? Iyalah Is, cuman ini aja lah aku beli dari kau. Tapi uangnya besok ya Is, malas sekali aku ngambil ke dalam. Ya Allah kak, rumah kau deket tinggal masuk dalam pun malas sekali. Apa perlu aku yang masuk ke dalam ngambil duitnya? Alah udah lah tuh Is, besok aja. Pikirlah kau ngutip, nanti selak deras hujannya. Udah gerimis itu ha. Parah kali lah kau kakmu, kakmu. Yaudahlah pikir aku ya. Jangan lupa lah kak, kau bayar besok buat modal jualan aku juga itu ya. Iya loh Is, jangan takut kau. Jam berapa yang ngaji orang si Bobo ini? Apa dari situ dia ya? Apa sih Rita? Ih, ngagetin aja lah. Bukan itu kak yang ku maksud kak. Kenapa lah kau gak nawarkan barang-barangmu sama aku? Apa sih Rita? Gak sempet loh aku ngadenin kau. Mau ngutip lagi aku setelah hujan. Udahlah ya. Apa salah aku kak? Kenapa aku mesti nanya sama Kak Mumu? Kenapa gak kau aja yang jelasinnya? Tepat Kak Mumu laku. Yang kenapa nyorang itu kok bawa nama aku pula? Kamu mau bolehnya aku nanya sesuatu samamu? Apanya kau Rita? Dari tadi kau di rumahmu merepet-merepet kau sendirian, sekarang udah nangis-nangis kau. Geser kak, sebelah sini keramikmu masih basah, aku disini aja lah. Gila kau kurasa ya, mana ada basah keramikku? Terus salah aku apa kak, kok gak isahin nyuruh nanya samamu? Kau kenapa sih Rita? Kumat kau. Bullshit! Jadi karena aku jarang di rumah, kak Isa yang gak nawari barang-barangnya sama aku kak. Rita, jangan kau pancing gila aku ya Rita. Mau kau nyakan ketika aku ini sama kau, ha? Gila kau ya kak, kalau masalah bayar gak usah sepele lah kau sama aku. Aku juga bisa bayar bilang kayak gitu sama Kak Isa ya kak. Wah. Tate, udah aku bilang kau jangan ngomong lo, napas kau bau kali. Udahlah itu, tengok itu si Rita sama si Mumu. Nah, aku bilang gak ngomong pun kau, turun lah kau. Biar aku parkir kanan aja kanan di sini, jalan kaki aja kita lah. Maklum lah Bor, namanya gusiku lagi bengkak, makanya baunya agak jeplak. Kau pun udah nenek-nenek, bisa pula gusimu sakit. Tapi kalau di sini gak bau kali lo, Ti. Udahlah Bor, heboh-heboh kali kau bau mulu. Tengok itu si Mumu sama si Rita apa. Kenapa itu? Udahlah Rita, sana lah kau pulang. Naik pula emosiku nanti mulutmu itu kujahit tau kau.
Sekarang gini aja lah kak, apa salahnya dia nawarin aku? Kalau nawarin aku apa bengkak sembengnya? Kenapa kamu? Entah kenapa kau ribut-ribut. Inilah si Rita ini, nggak pernah si Isa yang menawarkan baju sama dia, ngadu pula sama aku marah-marah. Lucu loh kau Rita, bukan nggak mau dia menawarkan sama kau, tapi dia malas karena kau itu bolot. Oh gitu kak alasannya, karena barangnya udah habis. Ya udahlah aku maklumin, aku pulang aja lah. Tengoklah kumat anak ini kan. Udahlah kak, kau maklumi aja, namanya dia ada kurang-kurang tahunnya. Tadi kau bilang jangan ngomong pun, bokai mulutmu. Kenapa rupanya mulut si Tati, Bor? Iya, mulut si Tati, bokai, entah bok bangkin, entah bok tai, gak tahu aku. Bokai napasnya. Maklumlah kau, Bor, namanya gusiku lagi bengkak loh. Pakai baju gitu kak, mau hujan nanti basah dia, kasihan dia yang sakit. Kenapa kau pula yang pakai mantel? Kau muntah itu ya udah ya pergi ya, jangan di sini nanti aku lewat lagi. Sini. Kurasa orang itu orang warawiri jahanam. Ya, sini. Bukan, napas kau botai lo tadi. Betul, kau bilang lo botai. Iya, kan. Masa sih? Bor, rencana kau nya? Ulang. Bukan apa-apa ini ya, Ti. Napas kau ngentup kali. Sakit kepalaku. Asam lagi. Kau kena. Kau jadi citra kelala. Asam lagi. Kenapa kita? Out prep dulu lah ini, kasihan.